Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah doa pelet kirim mimpi untuk orang yang Anda cintai, supaya dia bisa mimpi basah dengan Anda dan pada akhirnya akan tergila-gila pada Anda. Doa pelet kirim mimpi ini mampu menembus alam bawah sadar terjet supaya bisa bermimpi sesuai yang Anda harapkan. Doa pelet ini sebaiknya digunakan pada orang yang sudah Anda kenal baik, sehingga Anda bisa lebih mudah dalam membayangkan kemesraan hubungan dengan si target dan mudah untuk dikabulkan. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan izin terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menulis "Qabiltu" sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Doa pelet kirim mimpi ini sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja, baik untuk pria maupun wanita, tanpa Anda harus puasa dan tirakat. Namun, sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa pelet kirim mimpi ini memiliki daya pengasihan yang cukup kuat untuk membuat target tak berdaya merasakan kenikmatan berhubungan dengan Anda di dalam tidurnya. Jika Anda berhasil dalam mengamalkan ilmu ini, dia akan tersipu malu ketika bertemu Anda dan teringat terus-menerus ketika berhubungan dalam mimpinya. Jika target sering bermimpi basah dengan Anda, maka perlahan-lahan target akan terpikat hatinya, bahkan juga akan tergila-gila pada Anda. Adapun tata cara dan doanya yang harus diamalkan, yakni sebagai berikut. Sebelum Anda tidur, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Saat Anda membaca, pastikan target sudah tertidur. Setiap 1 kali bacaan, tepuklah bantal Anda sebanyak 1 kali. Sambil membaca doanya, bayangkan wajah target seolah-olah dia sedang bermesraan dengan Anda. Jika sudah selesai, baliklah bantal Anda dan segera tidurlah. Adapun doanya yang harus dibaca, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwaku adalah, sebutkan nama target, yang aku tepuk bukanlah bantal, yang aku tepuk adalah badannya, sebutkan nama target. Perlu saya ingatkan lagi, doa pelet ini sebaiknya digunakan pada orang yang sudah Anda kenal, sehingga Anda akan lebih mudah terkabulkan dan mudah dalam membayangkan kemesraan dengan si target. Amalkanlah dengan sungguh-sungguh. Jika Anda benar dalam mengamalkan ilmu pelet ini, insya Allah target yang Anda inginkan akan mimpi basah dengan Anda dan merasakan kenikmatan bersama Anda dalam tidurnya. Silakan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga berhasil dan bisa mendapatkan hati si target. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.